Lihat punya Bang Teguh ya, cuy. Let's go. Wow. Tada, beduk raksasa. Oh, bagus dan rapi. Ini punya Bang Teguh, woy. Iyalah. Oh, beduk raksasa, cuy. Tarungnya, coba kita tarungnya. Duk tak duk 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 tak duk duk. Coba kita bunyi. Masuk, cuy. Gelap ini, Bang, enggak ada apa-apa, woy. Kamu juga bingung nggak Vina, ya pasti begitulah. Kalau penuh, gudangnya nggak bisa ngeluarin musik. Kamu itu gimana sih? Ingin membahagiakan kalian, karena kalian pasti sangat senang sekali menonton video ini. Dimana kita bakal ngisengin dua cilok busuk? Bukan ngeprank ya guys ya, bukan. Ini mah ngisengin, oke? Emang apa bedanya, Bang? Gak tahu, kalian komentar aja di bawah. 5 menit kemudian. Jadi, kita bakal pakai kemampuan Dewa Cilok copy paste. Nah, inilah dia. Ini adalah website di mana kita bisa mengcopy bangunan apapun yang kita inginkan. Jadi ini yang pengen kubuil, guys. Istanbul Mosque. One hour later. Ready. Oke. Wow. Jadi guys. Tadi kan waktunya 10 menit. Yang kedua emang sengaja ku bikin jadi 15 menit, guys. Biar setidaknya masuk akal gak sih 15 menit bikin ginian masuk. Waktu sudah habis. Sahur, sahur. Oke. Sini woi, sini woi, TP sini. Yang paling bagus belakangan, Vin. Hah? Ini lagi ngerokok nih. Apa ini, Vin? 1 hour later. Sini. Ini lah bangunan Teguh Sikil yang terakhir. Oke deh, ayo yuk ke tempatnya Bang Teguh dah. Ceceng. Apa nih? Ceceng, masjid, masjid, ceceng. Masjid. Oh, ini masjid Istanbul Turki kan? Yoi. Kayaknya ini dia ngambil bangunan orang nih, di copy di sini nih. Loh enggak, Pak. Loh biar kelihatan kokoh, Pak. Bangunannya tinggi, megah ya, agak ditinggikan, Pak. Dikasih pelajaran. Kita bisa kasih pelajaran apa di sini ya? Aku punya ide, guys. Hari ini kita akan ngeprank si Momon pura-pura menjadi Thomas yang sudah menjadi manusia. Dia pasti kena prank, betul nggak sih? 5 menit kemudian. Ya, kita pura-pura menjadi si Thomas. Hey. Nah, di sini kita berdirinya di sini nih. Oke. Kita tinggal tunggu Momon datang ya. Let's go, let's go. Okay. Akhirnya lega juga. Kita main sama Thomas lagi ya. Thomas. Thomas. Itu si Momon. Kok ada cowok tak berbaju di situ? Kita ketik guys ya. Kita jangan sampai ngomong ketahuan tadi. Hai. Thomas purba. Jangan-jangan Thomas tiba-tiba berubah jadi manusia. Oh, permintaanku terkabul. Aku gak kenal. Tapi muka kamu kayaknya gak asing deh. Iya, soalnya aku yang jaga kamu. Aku rawat kamu dari kecil. Tiap hari kita main bareng di kandang. Terus di sini, kayak gitu. Ngomong-ngomong, Thomas, kamu kok berotot begini? Wah, kan kamu makannya rumput. Warna merah itu tente tuh. Maaf ya, Momon. Aku ingin berak. Cok ganteng, kamu berak. Ya ampun. TP-nya ke Thomas Purba. Terus, coba-coba sekali lagi Thomas Purba. Tidak, pura-pura. Tunggu, ini kan game. Semua dari punya Thomas. Ya, aku berotot, Mor. Aku berotot, weh.
Sekarang kita bakal bikin penjara yang level 100. Ada towernya, ada jebakannya, dan juga ada pak polisinya, guys ya. Tapi suruh siapa pak polisi, guys? Oh, di sana ada villager. Oh iya, guys. Mumpung ada villager, jadi kita suruh villager aja jadi polisinya, guys. Mumpung kita di sini deket sama rumah villager, guys ya. Si Pak Pras kan nggak ada villager di sana. Putih, guys ya. Jadi nanti di sini isi kacanya gitu, guys, agar orang-orang bisa melihat banyak makanan di dalamnya nih. Di sini pintunya. Lalu di depannya ada tangganya, guys. Dan di atasnya kita kasih yang warna-warni, karena Indomaret itu ada warna-warninya ya. Ada kuning, biru, dan juga merah, agar terlihat seperti Indomaret dari jauh, guys. Tuh kan, dari sini aja sudah terlihat seperti Indomaret. Kita hancurin aja nih, guys. Kita ganti pakai Iron Bar nih, agar kelihatan seperti penjara Dajjal. Jadi kita di sini bikin penjara YouTuber, guys ya. Mungkin aja kita bakal penjarakan si Bang Jeblo atau Teguh Sugianto atau si Bapak Lubah aja, guys, karena dia selalu nakal, guys ya. 1 hour later. Jadi Sensei sudah bikin Pak Pras, sudah bikin yang paling besar di dunia. Pokoknya ada challenge-challenge-nya juga. Lu udah bikin? Punya Pak Presiden juga sama, penjaranya gede, juga ada challenge-nya, cuy. Waduh, kayaknya nge-cheat nih, guys. Dari bau-baunya pasti nge-cheat nih. Diam-diam, diam sini. Lu harus mode survival, Pak Pres. Ayo, Pak Pres, mode survival, Pak Pres. Udah. Yaudah, sini. Kita review dulu, guys. Okay. Jadi ini, jadi sini ada penjaganya tuh. Lihat, sini aja ada penjaganya. Sini, Mas, sini. Di sini. Apalagi jebol lo, penjara apa lo jebol gini lo? Bukan, ini halamannya nih. Jadi di sini tempat perkebunan untuk penjara. Jadi di sini tempat main poli, main kasti, main apa aja nih. Oke. Nah, tuh baca tuh. Masuk untuk memenangkan permainan. Mana enggak bisa masuk nih, butuh tombol. Iya, makanya tombol. Sekarang tujuanmu nyari tombol, Pak Pres. Gimana ada tombol? Kamu harus bisa mendapatkan tombol. Nah, mamam tuh. Dimakan ya, guys. Udah siap ya. Kita lihat, guys. Diserang, guys. Mama belum meninggal, mampus lu. Kalian guys, rasain lu. Dia duel guys. Kena serangan lu, mampus lu. Wah, meninggal lu, Pak Pres. Berarti lu kalah.